Aku liatnya gimana ya? Gak scam. Aku hari ini live di tempat yang biasa aku VC. Yay, gak scam. Bentar, ini aku mendingan kayak gini. Mendingan kayak gini atau kayak gini. Kayak gini lebih enak deh aku lihat ininya. Tapi terima kasih Kak atas discoverable-nya. Terima kasih Kak Elmichi Only atas discoverable-nya. Oke. Ya hari ini aku seneng deh. Jadi tuh hari ini kan ulang tahunnya Naira-chan. Jadi oh ya, kalian mau dengerin gak ceritanya? Mau gak? Betul, aku bakal selesai live itu kira-kira jam 11 kurang. Ya, sebentar aja aku. Oke, jadi mau cerita yang mana nih? Enggak, aku hari ini seriusan. Nih, aku jujur banget, aku hari ini live-nya enggak lama. Aku sebentar kayak waktu itu. Oke. Ya. Oke, jadi gini. Jadi ceritanya kan terima kasih banyak Kak. Duh, gimana sih liatnya? Terima kasih banyak Kak. Gimana cara liatnya? Biasanya nggak gini tampilannya. Kok ini beda sih? Terima kasih banyak ya Kak atas disco ball-nya. Aduh, tenggelam lagi ininya. Maaf banget Kak. Aku tidak menemukan lagi. Seperti yang kalian lihat. Terima kasih banyak Kak. Kak kamu atas disco ball-nya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, bentar. Aku mau cerita dulu. Bisa nggak? Nah, jadi kan sama Nala itu, dia kan ceritanya bareng Naila kan, di bareng Naila. Terus kayak maminya Naila tuh bilangnya kayak, ayo ke rumah Naila gitu. Terus kayak terus maminya Naila bilang katanya mau makan-makan bareng sama Naila itu bertiga, jadinya dipesenin gitu kan. Terus akhirnya mereka datanglah bertiga. Taunya udah ada Gen 12 di situ. Terus kita langsung kayak happy birthday. Terus kayak Naila enggak nyangka kalau misalkan semua Gen 12 datang, kayak oh my god. Enggak semua. Ripka itu soalnya ada acara kelulusan, jadi. Dan ini tuh hari ini tuh temanya tuh dress code-nya itu pink dan putih, jadi aku pakai pink dan putih. Semuanya juga pada pakai pink dan putih kecuali Trisha. Oh my god, Trisha pakai putih dan coklat, dia nggak pakai warna pink sama sekali, nggak ada pinknya. Kayaknya si Trisha tuh gak punya warna pink deh. Makanya dia gak ini. Tapi mana cakep banget lagi bajunya. Trishanya juga.
Tadi yang gak ada cuman Trisha. Eh, kok Trisha? Yang ada cuman Rika. Terima kasih banyak, Kak. Kok aku jadi gak bisa baca cepet lagi sih? Terima kasih banyak, Kak. Aku gini kali ya? Aku bisa dulu aku nggak bisa nge-wing. Kalian nanya ini ada nggak, ini ada nggak? Kan aku bilang yang nggak ada cuma Ripka, berarti yang lainnya ada. Gitu. Bisa? Terima kasih banyak, Kak. HL atas disco ball-nya. Oh ya, waktu itu aku di tweet aku bilang apa, guys? Yang aku mau cerita, aku lupa apa tuh topiknya. Yang da boy. Yang da boy. Jadi ceritanya gini, kan kalau kalian ingat, terima kasih banyak Kak atas disco ball-nya. Terima kasih banyak HL untuk disco ball-nya. Oke, jadi Kak Marsha kan waktu itu nge-tweet kalau misalkan kayak siapa mau da boy bareng gitu kan. Terus aku, Delin, sama satu lagi siapa sih, Ripka juga kayaknya reply, apa, jawab ya, katanya mau. Terus waktu lagi ada show apa gitu, kan aku di hari itu aku bede kan. Jadi aku ketemu sama Kak Marsha, terus aku kayak, Kak Marsha, kita jadi gak Kak bikin da boy? Terus Kak Marsha kayak, oh iya, kayak yaudah nanti ya bikin da boy. Terus pas udah selesai show itu, kita Kak Marsha langsung kayak, Morin sekarang aja yuk gitu kan. Terus akhirnya aku ini, terus aku ajak Delin karena di depan, apa, di sebelah aku itu, di deket aku lah istilahnya, itu ada Delin. Jadi aku kayak sekalian ajak Delin, ayo Del, kan aku lihat dia reply tweet. Terus tiba-tiba Ripka nongol, dia mau ikutan juga kan. Terus karena itu sebenarnya kita mepet waktu bikinnya itu, jadi aku sebenarnya ngajakin langsung berempat aja, kayak udah langsung bareng aja yuk, biar jadi kayak semuanya kebagian gitu kan. Aduh, terima kasih banyak Kak atas disco ball-nya, terima kasih banyak Kak Muk atas disco ball-nya. Nah, terus bisa-bisanya udah kayak gitu, si Delin bikin duluan. Jadi pas diajak itu aku ngajakin Delin, si Delin malah maju duluan untuk bikin duluan sama Kak Marsha. Dan tahu apa, kan yang kayak, eh ulang. Parah banget Delin. Dan aku cuma kebagian dua kali take doang. Karena aku kayak gak enak kan sama Ripka. Ripka mau bikin juga, aku takut dia gak keburu gitu. Jadi aku udah deh dua kali take. Walaupun sebenarnya aku kayak masih, aduh mau take lagi gitu. Kayak kurang akunya. Jadi aku kayak, tapi karena aku kayak, aduh gak enak deh ada Ripka masih nunggu. Jadi aku cuma dua kali. Terus Delian tuh kayak cuma, kayak apa ya, dia nge-take-nya sampai 4 kali deh. Ah. Parah banget kan. Dein itu. Hati siapa yang tak kecewa? Atut titut tayang. Itu kok take 4 kali dimasukin status. Stop kue-kue, enggak, aku malu banget lagi. Malu. Aku enggak bisa deh tentang kue-kue itu lagi, udah. Stop banget. Stop. Stop enggak. Ih. Tinggi aku. Aku sejujurnya aku enggak tahu ya tinggi aku berapa, tapi aku terakhir cek itu kayak tahun lalu. Gak sih? Ya kayak aku tahun lalu.
aku ceknya. Dan itu 160, dan itu kayak di tiga tempat yang berbeda. Itu ada 159, 160, 160. Jadi aku kayak bilang, oke, aku 160. Karena dua yang kayak sama gitu kan. Tapi gak tahu sih, sekarang aku meninggi atau enggak. Tapi sekarang aku lebih tinggi daripada Naila. Yang jelas. Aku tadi ada membikin video juga. Oh ya, hari ini aku bikin banyak banget video, tapi aku draft. Belum aku upload ya. Gak tau sih aku mau upload apa enggak. Sama Erin tinggian. Sekarang tinggian aku. Seriusan tau gak sih, hari ini draft aku bener-bener kayak full banget. Kayak, aku buka draft, itu langsung full video hari ini. Tapi masih draft ya. Jeffrey sama Reggie bareng Lily, my twins. Sama Karali juga ada. Aku dari tadi candu banget sama lagu Atutitutitut Atutitutatitayang Tayang. Pakai nanya tinggian aku apa Olin. Jelas-jelas dia nyemilin tiang. Aku mah gak nyemilin tiang. Terima kasih banyak Kak atas disco ball-nya. Terima kasih mana? Terima kasih banyak kamu atas disco ball-nya. Tau gak sih hari ini aku kayak kan aku kan ya udah aku seperti biasa aja gitu kan. Terus tuh pada kayak ih Mor. Ih cantik banget. Terus aku yang kayak hari ini doang. Soalnya mereka baru ngomongin aku, apa baru bilang aku cantik tuh hari ini doang. Jadi aku nanya mereka, hari ini doang cantiknya. Kayak mereka apa ya? Hari ini tuh udah kayak mereka ngomong berkali-kali orang yang berbeda-beda terus kayak Mor, ini cantik banget. Oh my god, kayak ih Mor, ini cantik banget. Kayak hah? Aku pikir mereka kenapa seriusan hari ini kayak aneh. Kenapa mereka tiba-tiba kayak gitu? Aku jadi serem. Terima kasih banyak Kak atas disco ball-nya, Kak Yopi. Terima kasih banyak Kak Yopi atas disco ball-nya. Aku gak cengeng guys. Serius. Aku makan sate. Sate, kue mulu. Gak mau. Sate ayam. Jujur aku gak makan sapi sebenarnya. Kayak bukan apa ya, cuma pusing kalau makan sapi. Jadi aku sebenarnya sapi enak, aku suka, cuma gak bisa makan sapi. Enggak, aku suka sapi, cuma gak bisa makan sapi. Aku gak suka babi guys. Aku mau pelihara babi. Cuma aku kan
aku nggak suka aja rasanya tuh, nggak suka kolesterol. Iya kali, nggak tahu juga aku nggak pernah cek. Mau pelihara babi tapi bau. Aku mau peliharanya anak kambing. Tau gak sih, aku sebenarnya mau ngechat ke Atin. Aku mau ngechat ke Atin. Kak, kakak jual gak hasil ternakan anak kambingnya? Aku mau pelihara. Tapi mau yang dari hasil ternakan yang punya Kak Atin. Aku mau chat sebenarnya. Cuma aku takut. Aku kayak, aduh, chat gak ya? Stop. Malu. Terima kasih banyak, Kak Muk, atas diskobolnya. Terima kasih banyak, Kak Bren, atas diskobolnya. Aku live-nya sampai jam 11 kurang ya. Enggak pakai nasi, emang kalian pakai nasi? Nyi. Umur berapa siapa sih, umur berapa? Dari tadi aku ngeliat kayak pada nanyain umur berapa siapa. Aku umur berapa maksudnya? Kemarin kelas berapa? Kelas 8. Nasi or lontong? Kalau makan sate, I prefer lontong. Seriusan? Maaf ya, aku kayak, soalnya kalian nanyanya kan kayak gitu. Jadi aku pikir kalian sebenarnya ini kan kayak kita habis cerita ya. Aku pikir jadi nanyainnya entah Lili atau siapa. Aduh, enggak nyambung aku. Kemarin tahun berapa? 2010. 2010. 2000. Satu ditambah satu. Kayak Erin. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua. FOMO. Malu. Terima kasih banyak, Kak Brand, atas disco ball-nya. Halo. Lihat. Terima kasih banyak, Kak Belianda Putra, atas diskobolnya. Wow.
Gimana sih bentar ya kalau kucing berantem tuh? Enggak, aku udah gemuk kan sekarang udah gak ada. Udah ketutup. Udah gak tajam lagi. Terima kasih banyak Kak Belian Duput atas disco ballnya. Terima kasih banyak Kak Azhari atas disco ballnya. Azhari. Terima kasih banyak Kak Azhari atas disco ballnya. Poninya mana? Aku mah poninya begini nih, curtain bangs. Nih. Aku dulu kan kalau masih kecil kan begini poninya nih rata gini. Ya kan? Kalau sekarang sih nggak cocok ya. Aku umur 14. Terima kasih banyak Kak Adel atas disco ball-nya. Hem. Hem. Cat rambut lagi gak? Gak. Hem. Aku bentar lagi selesai ya. Kalian mau aku cerita apa nggak? Ayo. Sebelum live ini berakhir, mari kita tutup dengan cerita. Apa cerita yang mau kalian dengar? Terima kasih banyak kamu atas disco ball-nya. Selain cerita Kak Lulu, aku malu banget. Guys, aku takut banget. Aku takut. Aku takut lagi. Nggak tenang banget perasaan aku kalau denger Sonichi Sonichi. Aku panik banget sih jujur. Suka kamu teh, love banget deh kamu teh. Terima kasih banyak kamu atas disco ball-nya. If you could see me crying in my room. This pretending that you're gone. Terima kasih banyak Kak atas disco ball-nya. Terima kasih banyak Kak Alif. Terima kasih banyak Kak Alif atas disco ball-nya.
waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories. Sedih ya, galau ya. Kalian galauan banget sih. Aku mah enggak. Aku tuh playlistnya tuh emang galau, cuma akunya mah enggak. Cuma kayak apa ya, lagunya enak aja gitu. Cuma aku mah lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah, aku mah di rumah. Suka aku lagunya. Kan ceritanya kayak I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. Ya, terima kasih banyak Kak Andika atas disco ball-nya. Roar. Ea, apa sih Ea? Ea, astaga, lagu apa ya? Oh, ini aku lupa lagi judulnya apa. Yang When somebody loved me everything was beautiful, every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, oh iya, kalian nge-fetch aku gak? Kalian nge-fetch aku gak? Kalian nge-fetch aku gak? Enggak. Tau gak ekspresi aku kalau aku nge-tweet siapa aja yang fetch aku terus pada jawabannya tipsal dulu ya. Ekspresi aku be like ya lebay emang. Jujur aku kayak oh my god, sakit banget tau gak sih? Sakitnya tuh di sini. Ih, kok kalian ngatain aku sih? Lebay. Ih, tapi iya tahu sesedih itu. Lagu apa ya yang enak ya? Suara nyamuk. Why can't we for once? We for once say what we want. Terima kasih banyak Kak Brand atas disco ball-nya. Terima kasih loh.
Itu A Thousand Years tuh yang itu bukan? Yang apa ya, bentar. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. Yang itu bukan? Enggak ini lagi, enggak hafal lagi. Itu ya, bener ya. Ah, La La Last You, bentar. Lupa lagi gimana. Terima kasih banyak kamu atas discovery-nya. Aku kurang ngafalin sih. Demons run wild. Oh, my demons have your smile. In the city of angel. In the city of angel. Hope New York holds you. Hope it holds you like I. Well, my demon stays faithful. Maaf ya. Oh iya, lagu itu Tutor Mewing. Di, kenapa di? Alana Bekasi. Yang baru masuk telat, aku udah mau udahan. Terima kasih banyak kak Muk atas diskobolnya. I'll be here waiting you to come. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only. Apa? Gak bisa tiba-tiba, ih. But you're not waiting for me. Nah, aku baca komen. Sudah jam 11, kurang. Terima kasih banyak kamu atas disco ball-nya. Ayo, aku ngapain ya di detik-detik terakhir ini? Nyanyi lagi dong, nyanyi apa? Aku suaraku gak bagus guys. Aku bisanya kok gak bisa? Bagus, oke, makasih ya. Amin, bagus. Bukan, maksudnya standar bagus nyanyi itu kan yang kayak Karali gitu gak sih? Kak Gendis. Ya kan? Kamu nyanyi? Kamu bertanya-tanya? Mewing dong. Bentar.
Ini kenapa sih? Eser dengan rasa lemon, ku ambil menggunakan sendok. Ciuman di musim panas itu. Stop banget, apa sih? Jujur itu lagunya kayak emang kayak centil gitu ya. Kan kayak gayanya yang aku lihat tuh kayak eser dengan rasa lemon, ku ambil menggunakan sendok, ciuman di musim panas itu. Terima kasih banyak atas disco ball-nya kamu. Terima kasih banyak, Kak. Meleleh dalam sehelai kaca. Morin centil era. Bagus banget dari kamu, Mang ya. Mang ya. Mang ya. Oh ya, abis live ini selesai, kalian jangan lupa beristirahat ya. Ini kan udah jam 11 kurang. Jangan tidur malam-malam ya. Ngakak banget, apa sih? Apa sih? Bentar, gini aja deh. Bentar, screenshot ya. Ganti pose. Jedak-jeduk ya. Jangan lupa jedak-jeduknya ya. Tag aku ya. Iya. Tag aku ya. Gini. Gak mau, gak mau. Apa sih gak mau, gak mau. Nggak gitu nggak sih? Nggak itu aku sengaja kayak gitu ya biar freak. Iya biar freak. Ntar aku pengen dibikinin Morin core. Kok gak ada sih yang bikinin aku? Please, bikinin aku dong. Aku harus gimana lagi ya? Udah lah, gak mau lah. Oke, sekarang saatnya membaca podium. Live ranking ya? Waktu itu total ranking apa live ranking? Kok aku lupa terus sih? Guys, live ranking atau total ranking? Aku lupa mulu. Live ranking atau live ranking, live ranking, live ranking. Oke, okay, live ranking. Terima kasih banyak, sayang. Oke, okay, jadi kita baca dari nomor 10. Nomor 10, terima kasih banyak Kak Valen, always Maureen. Terima kasih banyak, Kak. Terus nomor 9 ada kalalat buah. Terima kasih banyak kalalat buah. Terus nomor 8 ada Kadivia. Terima kasih banyak Kadivia. Nomor 7 ada kamu. Terima kasih banyak kamu Cimorin only. Cici Morin. Aku dipanggil Cici.
Nomor 6 ada Kak Ple. Terima kasih banyak Kak Ple. Morin only Mang Ea. Oleng. Oleng ini mah oleng nih. Terus nomor 5 ada Kak El Gracia Michi only. Oke, gak ada nama Morin nih gitu ya. Oke, cukup tahu. Cukup tahu. Oke, terima kasih banyak Kak El. Terima kasih banyak Kak Jerry Lim. Cuma Lufci Gresi doang ya Kak Jerry Lim ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Alif. Terima kasih banyak Kak Alif. Nomor 2 ada Kak Berliando Putra. Terima kasih banyak Kak Berliando Putra. Dan nomor 1 ada Kak Aal. Terima kasih banyak Kak Aal. Aku mau ketawa paling enggak. Emang iya? Salah. Ulang lagi deh. Padahal udah jam 11 loh. Tadi janjinya sampai jam ini. Ih, aku lupa ganti ininya. Ulang ya. Oke, terima kasih banyak Kak Jars. Ini nomor 10 nih, ulang. Ah, kok aku bisa salah sih? Nge-lag tuh kan kalian sih. Terima kasih banyak Kak Jars. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Azahri. Terima kasih banyak Kak. Kak Zahri. Nomor 8 ada Kak Adel. Terima kasih banyak Kak. Oh, di situ jam 12. Salah kalian, gak bercanda ya. Bercanda. Guys, maaf ya. Keulang kok. Nomor 7, tadi nomor 8 udah belum? Nomor 8, terima kasih banyak Kak Adel. Nomor 7, terima kasih banyak Kak Andika. Nomor 6, terima kasih banyak Kak Yopi. Nomor 5, terima kasih banyak Kak El, Gracia, Michi Only. Nomor 4, terima kasih banyak Kak Brand, si paling Morin. Nomor 3, terima kasih banyak Kak Berlando Putra, Morin Only. Nomor 2, terima kasih banyak Kak Alif. Ya, Kak Alif doang. Terima kasih banyak Kak Alif. Nomor 1, terima kasih banyak Kak Mukci, Morin Only. Si Morin. Ya. Maaf ya, salah baca tadi. Maaf ya. Guys, beneran maaf ya. Kalian kayak gak ada yang mau maafin aku gitu. Aku gak tahu. Aku... Udah takut lagi aku. Aduh, aku pakai salah baca segala sih. Aku tadi kayaknya aku udah pencet live ranking deh, kok masih total ranking sih. L. Ella. Kalian gitu. Kalian sih. Malesin. Malesin. Dah, bye. Bleh. Gara-gara kalian gitu. Strong. See you, Fete.